kita UCC sebenarnya pada hari Sabtu, bidikan kita ada beberapa lokasi yang memang sebagian laporan dari masyarakat. Kemudian pada hari berikutnya, hari Minggu, Senin, Selasa itu adalah memang patroli wilayah biasa, yang kebetulan kita menjadi sasaran adalah salah satu toko yang izinnya toko kelontong, bisa dikatakan, tetapi berisikan beberapa minuman pabrikan. Jadi kami pada kurun waktu 3 hari ini hampir 1.500 liter minuman yang kami sita di kampus. Kalau informasi barangnya sendiri dari mana? Dari Narmada. Dari Narmada yang akan di-drop ke Desa Songa. Songa. Kalau sejauh ini memang berarti tidak ada ya, kalau produksi Lombok Timur tidak ada? Kalau produksi Lombok Timur masih ada di Nyelak sama Sangihan, tetapi karena ada kebijakan Bupati untuk Nyelak, memang akan ada dibina oleh Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi, sama dari Dinas Sosial. Tetapi sampai sejauh ini, peredaran itu tetap saja berlaku, kemudian keluar ke wilayah-wilayah lain yang akan dikonsumsi oleh masyarakat kita di wilayah di luar kecamatan Mas Bagi.